Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada. Sudah membuka peluang bahwa berpeluang untuk mendorong lagi Pak Anies untuk di periode keduanya. Nah ini apakah sudah ada pembicaraan dengan PKB atau PKB juga tertarik untuk membawa Pak Anies untuk di periode kedua ini? Terima kasih. Mas Anies dan saya masih konsentrasi pada menunggu keputusan MK. Jadi tidak ada satu sikap atau niat dari Mas Anies untuk maju di pilkada karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju pilkada, karena kita masih harus melalui proses pilpres yang sampai tuntas. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.